Adalah memang saya setiap tempat saya pergi memang tak lekang yang tu, dan makin lama makin kuat. Jadi susah saya. Susah. Saya tak ada rencana sebenarnya. Saya tak ada rencana untuk kembali dalam politik. Saya bersama-sama ni pun hanya bantu ya untuk kuatkan reformasi satu-satu. Tetapi, kalau saya benar-benar reformis, kalau saya benar-benar pejuang, saya mesti dengar denyut nadi daripada akar umbi. Kalau akar umbi mahu saya pulang kepada PKR, saya tak berkuasa dan tak berhak untuk menolaknya. Saya kena terima dan berjuang bersama-sama dengan saya. Jadi ini ya kenyataan saya. Dan selama ini pun saya bukan bergaduh dengan saudara. Saya keluar PKR pun bukan saya bergaduh dengan ahli parti. Saya bukan ambil duit ahli parti. Saya bukan ada masalah dengan pemuda saya. Saya dalam berapa penggal saya jadi mengatakan muda semua saudara. Saya tak pernah dilawan pun. Menang tanpa bertanding. Saya bukan anak bangga diri. Sebab saya memang kan, mereka semua tahu. Kan. Saya tak suruh orang ke depan, saya ke depan. Masuk effort lawan itu saya juga lawan. Kan, keluarkan dokumen, saya keluar. Saya tak suruh orang buat, saya buat. Dokumen tu OSA, masuk jail, saya masuk. Jadi mereka tahu. Dan saya, jadi saya tak ada masalah dengan pendukung-pendukung saya. Saya tak ada masalah dengan ahli-ahli. Saya masalah dengan pemimpin. Kan, saya masalah dengan orang macam Azmin Ali. Kan, saya masalah dengan pemimpin yang tolerate orang macam Azmin Ali. Kan, itu memang ada masalah. Tapi saya rasa macam Anwar pun, dia pun dah faham. Kan? Dan dia minta maaf. Di Samdabi baru ni kan, bagi seorang pemimpin besar dia sebut ke pengkhianatan, saya minta maaf kerana saya bagi ruang sangat longgar, dia minta maaf. Jadi saya terima. Jadi saya dengan Anwar selesai ya bab itu ya. Saya pun ada salah juga ya, keputusan saya keluar parti itu ya, walaupun saya ada asas, tetapi keluar itu debatable kan. Ada orang kata marah macam mana pun janganlah keluar kan, mengapa keluar? Kalau tak keluar mungkin Azmin tak jadi macam ni kan. Ya, saya terima. Saya terima. Ya, itu keputusan politik saya. Seorang muda. Ya, saya mungkin salah, saya mungkin betul. Kalau salah, saya minta maaf. Tetapi saya nak bagi tahu saudara, saya tak pernah ada masalah ya, dengan ahli-ahli. Ya, sebab tu bila ahli-ahli, ya, rakan-rakan, saudara minta saya bersama, apatah lagi dalam keadaan yang getir begini, ya, saya bukan masuk dalam keadaan ada kilauan emas. Saya bukan masuk dalam keadaan ada permainan merah ke Putrajaya. Saya bukan masuk dengan keadaan kawan-kawan dalam kerajaan yang boleh tawarkan saya. Saya masuk dalam keadaan PKR paling teruk, dikhianat, dibeloti, dalam keadaan yang paling ya teruk ya, keadaan tekanannya, ya, kesusahannya, keperitannya. Dan saya mahu bersama-sama saudara sebab saya mahu berjuang, bersusah payah dan all out berjuang, berkorban bersama-sama dengan saudara untuk angkat balik perjuangan reformasi. Ya, itu semangatnya. Dan kalau atas semangat itu, saya bersedia anytime ya, untuk kembali dan bersama-sama dengan saudara. Okey, clear. Okay.